tombol subscribe dan loncengnya yo rek, biar gak ketinggalan video terbaru. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pak guru pagi ini ingin berbicara soal listrik. Apakah itu listrik? Tidak tahu, Pak. Betul sekali, Culo. Listrik itu bukan tahu. Kalau tahu, itu adalah makanan. Berarti listrik itu juga bukan tempe ya, Pak Gulu? Tepat sekali, Boyo. Apakah ini berarti listrik itu tidak sama dengan soto, Pak Guru? Cerdas, Mas Dava. Murid-murid Pak Guru ini memang jos. Pada dasarnya, listrik itu adalah suatu rangkaian fenomena fisika yang berhubungan aliran muatan listrik positif dan negatif. Maksudnya ya apa itu, Pak Guru? Ini memang sangat rumit, anak-anak. Tapi intinya adalah listrik ini adalah setrum, dan setrum ini sangat kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Bisa untuk menyalakan lampu, televisi, handphone, komputer, mobil, dan lain-lain. Berarti sangat berguna sekali ya, Pak Gulu. Kemarin di Jakarta listriknya mati, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah ini berarti tenaga listrik kita kurang, Pak? Pembangkit listrik sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan memiliki tenaga yang sangat besar. Tapi yang namanya hidup dan mati ya anak-anak, hanyalah Allah yang Maha tahu. Makanya banyak-banyaklah berbuat baik sebelum kita mati, karena kebaikan kita adalah bekal di akhirat nanti. Paham ya anak-anak? Paham, Pak Guru. Baiklah, sekarang Pak Guru mau bertanya, jenis-jenis pembangkit listrik di Indonesia itu apa saja? Mulai dari Culo. Pembangkit listrik tenaga air. Bagus. Pembangkit listrik tenaga uap. Hebat. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Mantul. Pembangkit listrik tenaga diesel. Gucok. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jos. Pembangkit listrik tenaga surya, tenaga matahari. Very bunch. Kurang satu, Pak Guru. Pembangkit listrik tenaga bulan. Loh, memangnya ada ya, Mas Dava, pembangkit listrik tenaga bulan? Kok Pak Guru baru tahu ya? Ada, Pak Guru. Nenek saya di desa, kalau tagihan tiap bulannya gak dibayar, listriknya mati, Pak. Berarti kan listrik nenekku tenaga bulan, Pak. Wow, benar juga. Kalau begitu ada satu lagi anak-anak, pembangkit listrik di Indonesia. Apa itu, Pak? Pembangkit listrik tenaga token. Loh, token listriknya sekolah ini entek, rek. Serek, diisi-disi, rek, tokennya, rek. Santai aja, kunang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng aja lo, Je. Suun yo, rek, wis gelem nonton. Jangan lupa like dan share video ini, okay, agar kita bisa terus berkarya. Okay, dukung terus Culo Boyo yo rek.